Okey, nombor 6. Dia bagi sukuan bulatan. Kalau sukuan maksudnya sini 90 darjah. Okey. Sukuan dia faham tak, Dek? Sukuan tu satu bulatan, dia bahagi 4. Ha, jadi sudut dia 90 darjah. Okey. Jejari dia 10. Maksudnya ni ke sini jejari, ni ke sini pun jejari 10. Sini kelilitan pun 10. Okey. Q adalah titik pada lengkok itu. Titik. Panjang lengkok PQ dan QR. Jadi ni adalah panjang lengkok. SPQ. Okey. Dengan ada dan QR. SQR. Okey, nisbah dia sama dengan 2/3. Jadi kita boleh keluarkan macam itulah. Okey, jadi ni sudut POQ ni theta. Okey, jadi nak cari nilai theta, maksudnya kita kena guna ni S. Jadi kita cari SPQ dulu. SPQ adalah, S ni adalah apa, Dek? Panjang lengkok. Okey, jadi panjang lengkok kita guna rumus S sama dengan R theta. Jadi tengok ni PQ, R dia 10 darab dengan theta. Untuk S dia. Jadi dapat 10 theta. Okey. Lepas tu untuk QR pula, SQR sama dengan, okey, sebelah sini. Sebelah sini, okey, semua sekali ni kan 90. Okey, kalau sudut 90 darjah sama dengan berapa? Jadi kita tukar kepada radian, bahagi dengan 180 darjah, darab dengan apa, Dek? Darab dengan 3.142. Okey. 3.142. Okey. Jadi akan dapat ni 1/2. 1/2. Jadi 3.142 bahagi 2. Jadi dapatlah 1.571. Ataupun sentiasa ingat macam inilah, kalau kita ada 2 pi sama dengan 360 tu pi. 360 pi adalah 180. Jadi kalau pi per 2 bahagi 2 bahagi 2 kan dapat 90. Jadi kita bahagi je lah pi bahagi 2 ni. 3.142 bahagi 2. Okey. Jadi kita nak dapat theta sebelah sini. Okey, ni kita buat theta 1 lah. Nak dapat theta 1 maksudnya, nak conteng kat mana ya. Okey, cikgu keluarkan kat sini ya. Penerangan untuk yang ni. Kita nak dapat theta 1, maksudnya sudut 90 dia, ambil dalam radian juga. 1.571 kena tolak dengan theta. Kita kena ambil theta tu dalam sebutan theta ni juga. Tak boleh guna theta 1, nanti tak sama, so tak boleh nak bahagi. Okey. Jadi R dia sama untuk yang ni. R dia sama 10, theta dia 1.571 tolak dengan theta. Okey, sekarang ni kita pun ganti kat sini. Okey, kita ganti kat sini. Okey, SPQ 10 theta per dengan SQR yang ni 10 darab dengan 1.571 panjang sikit tolak theta. Sama dengan 2/3. Okey, yang ni boleh mati ni. Mana kala-kala cikgu ni? Okey, tak guna kala-kala lagi hari ni. Okey, ni 10 dengan 10 habis. So, kita tinggallah theta apa ni. Ni kita darab silang lah. Okey, darab silang dapat 3 theta. Ni darab 2. 2 darab 1 point. Darab terus. Jadi 2 darab 1.571 kita akan dapat 3.142. Itulah tak dibahagikan, dapat balik 3.142. Lepas tu darab dengan theta, jadi tolak dengan 2 theta. Okey, bahaya sebenarnya cikgu buat macam ni. Sepatutnya buat dulu kat tepi tu. Buat dulu kat tepi sini, maksudnya 2 darab dengan 1.571 tolak dengan theta.
Jadi dapatlah yang ni. Okey, tulis dulu kat tepi. Masa periksa tulis dulu kat tepi. Takut tersyasyul. Lupa nak darab. So, kita ada teta. Ni 2 teta. Pindah sini. Negatif 2. Bila pindah jadi 2. Adik 2 tambah 3 jadi berapa? Tambah 3, 5. 5 teta. Sama dengan 3.142. Jadi, kita dapat teta. Kita kena buat operasi yang pendek. 3.142 kena? Kena bahagi. Bahagi dengan 5. Bahagi. So, akan dapat 0.6284. Okey. Dapat dah nilai teta yang A. Okey. B pula luas kawasan berwarna. Okey. Jadi, luas kawasan berwarna ni mula-mula kena ambil luasnya ni. Okey. Luas yang pertama ni L1. Okey. Jadi, L1 sama dengan 1 per 2 area 10 kuasa 2 darab teta dia kita dah dapat dah ni 0.6284. Okey, bila kita tekan kalkulator awak akan dapat 31.42. Okey, lepas tu kita nak cari L yang kedua yang segitiga ni. Jadi segitiga ni L2 sama dengan yang ni luas segitiga, so kita kena guna rumus segitiga. 1 per 2 R square sin theta. Jadi R dia 10 kuasa 2 sin. Jadi theta ni kita kena ada dalam unit. Unit apa dik? Mana adik ni? Okey, kita kena ada dalam unit darjah. Darjah. Jadi kita kena tukar yang ni 0.6284. Okey, tukar kepada unit darjah. Kita kena bahagi dengan apa dik? Bahagi dengan 3.142. Darab dengan? Darab dengan 180. Okey. Jadi yang ni kita kira kat tepi. Jangan serabut-serabut kat sini. Jadi awak akan dapat berapa nilai dia? Okey. Jadi awak akan dapat 54. Okey, jadi 54 ni kita ganti sini lah. Kalau sin, cos, tangent, sebutan tu kita kena guna rumus darjah. Dalam sebutan darjah sudut dia. Okey, bila tekan kalkulator yang ni akan dapat 40.4508. Okey, lepas tu kita nak dapat luas. Jadi luas sama dengan ni luas yang ni. Ni luas sini. Yang kedua. Yang pertama. Ni yang kedua. So, kita just tambahlah. Tak ada nak tolak-tolak dah. Sebab kita dah memang dapat luas segitiga. Okay, jadi, kita tambahkan 31. Adik baca ni. 31.42. Tambah dengan yang ni pula. Baca laju-laju. 40.4505. 08 lah, adik. 08. Jadi, dapat 71.4. 8708. Tak apa, lepas ni adik boleh tidur lah. Okey, itu saja untuk nombor 6. Siap. Apa di situ saja okay. Video kita pada hari ini. Bye. Kalau abang kakak-kakak suka video ni, sila like. Kalau abang-abang dan kakak-kakak suka channel ni, sila subscribe. Adik bye. Banyak cakap lah adik ni. Okey, bye. Drop it.